khairul mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Di panggil dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum yawmal hasrati iz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Inna nahnu narithul arda man 'alayha wa ilayna yurja'un. Wadkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wa angzir lan ngekei weden-wedenan sira Muhammad, ngekei ingdar sira, ngekei peringatan sira. Gum eng kafir Mekah na zaman itu. Khawif tegese ngekei peringatan sira ya Muhammad di Muhammad kufara Mekah, eng kafir-kafir Mekah. Kowe ngekei peringatan yaumal hasrati ing dina kesusahan utawa dina kegetunan. Wong-wong kafir iku elingno terjadine dina kegetunan. Wa yaumul hasrati yaumul kiamati ku dina kiamat. Ya takasaru getun fihi ing dalam yaumil kiamat sapa almusi wong sing elek oleh getun ala tarkil ihsani krana ninggal nglakoni kaapian. Gini ku nopo jenenge iman di dunia yang dalam dunia. Itu dia nalikane wis diputus no, wis ra iso dinyang, wis iso wis dadi keputusan. Apa alamru apa keputusan. Lagum bete kufar si ing dalam jauh diputus no bil ajar di dalam ekso. Warum te kufar di dunia yang dalam dunia ku kilo klasen ing dalam lali lalu lali anju sangking aman. Warum halen te kufar ulayu minu naura kilen iman sopo parti kelawan ikilah yaumil hasrah tobi kelawan yaumil hasrah inna ta'tamna ingsun Allah nahnu ya ingsun tak izin punari itu bakal maris ingsun alar to ingsun diwamanan maris wong hari gak kang ngatas jarak minal ukola isa ing kira kurang sing deni akal wa ghairim lan yani ukola tak eleng no tak waris maknane bi'is lagihim kelawan menghancurkan man alaika. Wa ilana lam mar ingkir taratan dirja'una din badana sapa kufar fihi fi yaumil hasrah lil jazai krono piwala lil jazai krono piwala. Terus niki kula terang nuriyen nggih derene iki satu lan. Terus kula suwun ngaji teng mriki niku ngaji sing dadekno khosyah. Mergo ciri utama ngaji niku wa angbiru napa? Wa angbiru dadekno. Dadi yaumil hasrah ngeten iki kula maca teng Bukhari teng Muslim di semua hadis-hadis kecaman persiapan. Jadi mati ini rungono mulane wingi kula crito beke. Kula wingi ditanggleti misale tiyang akekoh wong pitu apa iso digenti sapi sito niku jawaban kula mboten saged. Pokoke nek akekoh kepen akekoh calaneng sito ya wedhus loro nek ora iso ya wedhus sito sementing wedhus tetep wedhus mboten usah digenti napa. Mergo critane ngeten. Wedhus niku kambing panuwun sipat niku wedhus. Niku kewan simbol kematian. Di rumahono iki hati sore. Kinjing banyu tiyang calon ahli neraka niku didakok ning satu ring sing dekat neraka. Sing ahli swarga iki didakok ring sing dekat napa? Swarga. Niki hati sore. Terus di tengah-tengah itu wonten kapsin amlah. Wedhus sing manis sekali niku wedhus e gibas, powel. Sungguhnya yang belantung, tidak sesuatu-sesuatu segarut, nanti saya, pokoknya saya. Ini aku terus ditanya, ya ahlan nar, ya ahli rokok, apa kamu tahu ini apa? Naam ya Rabbi, huwa al-mautu. Lucunya mereka jawab, naam ya Rabbi, huwa al-mautu. Saya tahu ya Rabbi, itu kematian. Ahli surga ditanya, ya ahli swarga, kamu tahu ini apa? Naam ya Rabbi, huwa al-mautu. Terus Allah menginstruksikan matikan itu. Faizbah. Terus wadus itu disembelih. Setelah wadus disembelih itu, terus Allah jawab, ya ahlan nar, kuludun pala mautalakum. Waya ahlal jannah, kuludun pala mautalakum. Sekarang unsur kematian sudah saya matikan. Jadi sing dadi no mati, niku pun dibuang. Gini ku unsur kematian sudah dihilangkan, sudah dibuang. Sebab itu wong ahli neraka ya abadi. Ahli neraka, ahli swarga ya apa? Iku terus Allah jawab wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amr. Terus Rasulullah menyitir ayat ini
wa angdirum yaumal hasrati iskubiyal wong-wong eling nomah dina sing getun mesti getun wong rokok getun tenan waduh saiki wis ora iso mati sementara aku kudune karena asumsinya mereka itu kalau mati itu jalan keluar ini disebut wana dawiyama liku yakbi alena pola ini aku mati kepinginnya ahli rokok kan mati ternyata ahli rokok layamu itu malah jadi orang saya iramu itu iragaya payah jadi layamu itu layamu itu dan tidak mutu itu penduduk rokok itu layamu itu malah ya jadi iramu itu makanya wau kula ngamal di kula fotokopi piyambak kula cek piyambak wau kempiran wau mungkin kula terangkan masalah ngadepi akhirat nggih kula ini mboten roh setiap saat kula nggih mati jenengan nggih mati tapi jelas kesiapan saya lebih siap dengan jenengan karena itu tadi terus kula nak maca Quran mulai dengan sistem akademik misalnya baca tafsir tafsir yang mutakhir sampai dengan sistem ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini nanti yang menopang terus ini macam kula amdan jadi kula terangkan masalah ilmu hakikat. Nggih sekali-kali wong ning mun ngangkai separo jadi tanggap jinan pun tak mualif sitok mun tak ada mualif sitok. Dalam rutin al-mahali ngalim-ngalim tiang. Yang saya ahli pekin, kita nyarai kita Imam Nawawi min hajib tau dibin Misah dalam izin Al-Mahal, itu nanti kita khatam kitab min hajib. Jadi semua kita pekin kata takrib mungkin itu menginduk kita pekin jadi min hajib tau dibin itu karangan Imam Nawawi. Itu populer sekali, siapapun yang ahli pekin mesti pernah khatam. Dan ada yang khatam, dia harus mengaku ahli nabuk. Alhamdulillah, belum dia khatam. Dia paham, jadi khatam, dia paham. Karena khatam saya itu tidak khatam ngaji, mengkhatam kinaun. Kadang yang orang khatam tapi kilatan. Orang ngarepi rapah, guri nerapah, bareng guri khataman melok. Santri-santri itu berat. Dari alatan itu tutup kendang. Kendang itu perlu rapet. Apa yang ngarepi ono? Mulanya kalau berkali-kali santri-santri juga khataman pulau kilatan pulau buatan guru. Saya termasuk kiai yang anti kilatan. Mereka juga kurang ajar, tutup kendang ngarep. Ngarep ono guri. Malah nak pek gak muni pindah. Ngel suatunya kan. Nah termasuk akhir-akhir ini saya itu sinau kitab ilmu hakikat. Kitab ilmu hakikat itu lucu. Sebenarnya ya sederhana ya gampang tapi menjadikan kita tambah mencintai Tuhan. Misalnya begini contoh paling gampang. Imam Qusairi yang jadi riwayat kita atau rekor itu lewat Imam Qusairi sama Imam Al-Khalifi. Dan kita itu misalnya nasabah dia Khalifi ya. Kita sendiri tahu Imam Junaid, Imam Abu Yahya, kita bisa melihat kitab Qusairi. Sehingga kita terkenal dengan Imam Junaid, Qusairi. Ya kita tahu Qiro Asabah, misalnya lewat Imam Syatibi. Imam Syatibi itu nggak tahu apa-apa sebenarnya. Dia ada pelaku Sabah. Pelaku Sabahnya Imam Asim, Imam Abi Amr, Imam Nabai, Qasir, Ali Al-Qidahi, Hamzah Nawab, Ajayat, dan Ibnu Qasir. Dia itu nggak pelaku Sabah, Imam Syatibi. Tapi siapapun yang belajar Sabah, pasti lewat Imam Syatibi. Paham ya? Jadi orang lakon tapi lebih populer. Karena jika di tengah akhirnya, tapi sebagai kita tanya lagi. Orang gue itu orang pelaku. Siapa kok lebih terkenal timbang ulama anda kok? Nabi itu lebih api. Santri-santri itu orang, Abi Amr itu sopoh jenisnya. Orang mesti roh. Imam Satibi sopoh malah apa? Roh. Jadi Imam Satibi itu tidak pelaku siapa. Tapi siapapun yang belajar siapa, mesti lewat Bintan. Imam Bintan. Ya, tapi Imam Nawawi dia ngerti. Imam Nawawi itu tidak punya mazhab, dia ikut Syafi'i. Tapi siapapun yang belajar mazhab Syafi'i pasti menyebut Imam Sinten Nawawi. Sampai yang beruang jenak Nawawi saking populer Imam Sinten. Yang kuatir ngalim, sekarang kasir mundur, jeneng Nawawi kasir ngalim di sini. Sekarang tahu, kasir mundur namanya Kiai Nawawi bin Umar, yang Tangerang, Banten. Yang saat ini dia kadang yang tepat itu si kiai yang alim, kira tepat itu bakul bakso masing-masing. Ya, tapi nak ketiung sholah ya orang masalah itu apa? Paham di pulau terangkan. Itu Imam Qusairi cerita, mazhabnya Imam Junaid. Ceritanya lucu, pulau tuh sampai heru. Ya aku mau cek orang bulat balik, ya kok rapah. Paham. Jadi cara pandang gini. Laisal ajbu min hubbika, min hubbilaka ya Allah. Ini miskin dan fakir. Kita duduk wiridannya wali-wali.
Laisal adbu ya Allah min hubbilaka fa inni miskinan faqir walakinil usbu min hubbikali fa innaka ghaniyyun kafir. Mboten aneh Gusti kula seneng jenengan, jeneng kula kere, wajar wong kere seneng wong suci. Sing aneh ku jenengan sugih ora butuh kok seneng. Jadi akhirnya seneng ini apa dobel-dobel, orang kalian rutin, seneng cahayu rakyat wajah. Seneng cahayu sudah menarik wajah. Lek keriting seneng wong. Tapi nak mau cahayu kok seneng rutin. Aneh, kebiasaan ini. Lah, Imam Junaid, Abu Yazid, Imam Junaid, Abu Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid Al-Tomi. Itu tahu betul. Ya Allah, betapa mudahnya engkau, betapa mudahnya tersentuh engkau, betapa rahmatnya engkau. Wong jenengan dat sing ghaniyun hamid, gak butuh. Jenengan dat yang akbar, yang ala kulli syai'in. Kok semang kula lu, wah, nek kula sendiri jenengan wajar, wong kula kere. Kere ra penting butuh jenengan. Jadi ya, saya mencintai jenengan. Yang jaman jenengan senang presiden wajar, senang bos wajar, senang wong ayu wajar. Aku nak wong sing gede, gak butuh kebuwe kok seneng. Itu saking rahmane Allah. Zat yang begitu ghaniyun hamid, dia tidak butuh, tidak butuh kita. Tapi Allah saking rahmane senang. Tapi gaya ukuran senang apa ya tetap bukti, Allah senang gue. Jadi sampean pertama nih gini uang, tiga imangan telung dino, aku semuanya uang tuh si api ani, aku tiga imangan telung dino oleh mangko nomah. Aku ya, ibu ini pangeran, muangan bodoh ini oleh apa? Bodoh ini maksiat, gimana tidak kirim diusir cek ibu ini? Kalau tadi cara ilmu hakikat, mana Nabi Ibrahim tahu dinya kan? Suatu saat ada orang majusi bertamu dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim terkenal lomo, nah ono tamu sih tiga imangan. Suatu saat si majusi bertamu dengan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim makau meja syariat disarti antus lima dengan syarat ke belum Islam kita keimangan. Nah arah belum Islam rata kei. Dan orang majusi itu balik kanan, mulai. Sekarang mulai darah memiliki di sekitar 20 meter nama pintar, masih kelihatan. Dan pengira Nabi Ibrahim tidak ada wahyu. Ya Ibrahim, deh. Wong majusi ku murid biru. Dia wonten orang puluh tahun. Iku orang puluh tahun. Tak keimanan dia manggon bumi. Padahal ini tetap majusi. Yang di majusi ini rayu aku, ngaku pengira. Iku orang puluh tahun di majusi tak keimanan. Lewu mape untuk mangan kue pisang naik kok rabu kayak ini. Jadi kawannya pangeran, asik tiga api ini kurang aku. Iku saya tak kayak ibadah orang pulau. Tahun gue rambel-rambel lebih kapi ini kok. Akhirnya tuh bos juga. Eh yang mesti tak alus rata saratan gue tak kayak tanpa sarat nabo. Itulah. Lainnya kita juga kaget. Rata-rata mursyid wali itu benar muslim dia. Mereka harus saya kabar ini makan dan nyusok. Wiritan dari kau nasabah dia, tapi ini apartemen apa? Nyusok. Mereka dia ini mursyid. Orang perlu kena hukum. Apa muka berdemi ini? Pojok nolong yang dalam. Dia orang syariah. Orang kakek itu sudah aman. Tapi ini pengiran. Memang kecenderungannya orang hakikat itu begitu. Jadi orang Siti Kabir yang gue, gak biaya-biaya kok kekek dari mana karuan. Akhirnya dijelaskan, mereka kemana. Kemangan tiba di sini ya cerdas. Lah kalau ubah sikap mau nopo aja, tidak ada apa aja. Cerita aja yang masih sih. Gara-gara nabi kita kurungi. Jadi sekarang ini kemangan, gua mulai dicek masih sih. Mulai dicek kelamangan, ya kelamangan dia. Gua tiling dong pangeran. Dicek tahu dan masih sih. Tok tetap tiga ini nopo. Akhirnya malah Pak Aslam. Si Uya Abis ini berdua masuk Islam. Berdua tertarik, cerita di sini. Nabi sini. Ini peringatan gue. Jadi kalau Allah ngeke keimanan sampai ya, merhatiin no kebutuhan sampai ya, mulai makan, mobil, macam-macam. Itu luar biasa. Karena Allah tidak butuh. Tapi nak kue sujud yang pengeran, itu cek wajar. Wajar wong kiri ngemeng-ngemeng. Pak, itu cara pandang Abu Qasim Al-Junaidi, Imam Abu Yazid Al-Bustami. Sehingga mereka kagum betul sama Tuhan. Jadi kemana? Gusti kula ngemis ning jenengan wajar kula sujud remek-remek wajar kula ambek menusoe nak buta nggih remek-remek belum dadi bu. Dadi buruk dadi buta. Napa male gak ada napa? Lha sing aneh jenengan maringi kula wong jenengan ra buta kok. Lewat ngeten iki lho wong kok ora tambah mahabbah ini sepundi itu hebatnya orang-orang itu. Jadi dia bisa menjadikan orang itu mencintai Tuhan dengan alasan-alasan yang sederhana kayak tadi.
ya awalnya jelas bumi kubil, ini miskin. Enggak buat tenang, kalau seneng jenengan buat tenang, wajar kalau miskin, kalau butuh jeneng. Yang aneh jenengan kok seneng pulau, mengatakan pulau, padahal jenengan dat segoniur, kafir, segoniur kafir. Itu disebut ilmu hakikat, jadi populer, macam-macam beliau jadi populer. Makanya kalau orang Torekoh, mesti tidak bisa melangkahi Abu Yazid al-Bistami, kalian bisa mengambil kosin apa? Al-Junaid, itu masyur. Tapi ini mau itu ke depan-depan. Mursid kaya pulau, mari si ilmu hakikat kujai. Nah, mursid yang mari ini, dan itu macam-macam. Itu soalan bareng pulau, nanti biar ada elek dalam hal ini. Tapi saya yakin di depan Tuhan itu, betul saya. Semakin saya tidak dapat banyak, semakin saya bebas kita. Karena saya orang alim, jadi bilang orang alim itu perhitungannya rasional. Kalau saya punya apa-apa kan banyak kita. Jadi kalau mulai rugi, misalnya gantung popo kan tidak ada nanti. Itu suaraku. Itu, jadi ini cerita. Jadi Quran itu ya biasa saja. Akan jatah. Tapi setelah dijelaskan orang sufi menjadi luar apa? Luar biasa. Makanya ini nanti kalau terang masalah kertas yang saya bagikan kalau ini kalau di dalam ilmu hakikat Sayyidina Ali itu kalau sholat semalam itu hanya baca ayat ini nanti kul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Kalau Abu Hanifah ini pun nangis pas moto ayat diulang-ulang sampai subuh balita adu mawaidu wasta adu adha wa amat. Nah ternyata setelah saya teliti jadi mengdi langsung pulau warai maco ayat yang terkesan. Sayyidina Ali itu berkali-kali baca. Kul mutapo siro Muhammad. Hal yastawi ono soporto soko alladina wong ake. Ya alamun akan ngerti soko wong ake. Walladina lan wong ake. La ya alamun akan orang ngerti soko. Kelihatannya kan sederhana. Opo podo wong sing roh ambil sing ora. Di rumah nabi ini terasa tersinggung. Ini ilmu. Misalnya ini pulpen saya. Misalnya ini jaraknya 1 meter. Ini pulpen vertikal ya. Jaraknya 1 meter. Terus jarak 1 meter pulpen ini saya pegang. Ini ruang nomi. Pulpen ini saya pegang. Kemudian ada semut dari selatan, dari utara ketemu. Setelah dua semut itu ketemu terus. Semut itu tanya, yang satunya tanya. Eh semut, kenapa saya bisa ketemu kamu? Mergobe di sikil, semua kurene mulai ketemu. Yang satunya juga iya. Berhubung aku sehat, jantungku sehat, bisa melaku ketemu kue yang tengah-tengah. Tentu omongan semut ini ngawur sekali. Ya. Padahal kata pulpen ini sebagai penyangga utama, cangkemmu nomor siji bisa ketemu bergolong aku. Masa ke besikil dia pun orang-orang yang buat pijaki. Jadi di mata Allah, Mustafa itu ngaji nenggene, bergolong bumi yang bisa diliwati. Toro pangeran, Rukin itu ngaji, bergolong. Tapi Rukin selalu ngomong, aku bisa ngaji bahwa aku sehat di Kelu. Selalu Tuhan juga kalah-kalahan. Unsur yang terpenting yang menjadikan Anda bisa jalan di kuana ini bumi. Pratau gue sebut si Kelu. Wani egois itu mungkin sudah semelek dengan Tuhan. Kok gue angin. Jadi ahli suarga itu angin. Karena hijabnya masih banyak. Jadi kita buka sedikit-sedikit. Bentar kan. Mungkin ke Wiridan Elu pun saya pulang ada di wali. Karena hijabnya masih banyak. Jadi bagi yang sinyekal pulpen ini. Bentuk ini sebut unsur. Kuncinya itu karena ada yang kamu pijatin, kalau enggak. Jadi misalnya di kelem sehat, datang sehat, dan kamu sehat. Orang-orang bumi, dia memang meninggi. Makanya Tuhan ketika nyebut bumi, bangga betul. Walladhi ja'ala lakum al-ardhu dzalulan famsyu bimana hiya. Jadi pertama orang bisa melaku, mergono bumi, orang mergono sikil. Bang. Nah pengiran nyebut tekno, ayo, ini ulo namo sikil, bisa melaku. Berarti bisa melaku orang-orang bumi, orang-orang sikil. Ana bumi lah Sayyidina Ali makome wis ngene iku. Dadi aku ojo pepadakno wong sing darani to aku mergo sikil, mergo iso aku ana bumi ya ana bumi. Makomu lane, lha aku sak terus ngejar entar dulu. Mergo kula wis paham tenan ilmu sing dimaksud inten Sayyidina. Mboten iki mengke kula terang. Sampeyan rondo sing ngaji wis entek. Iya iki tok entek mualif napa? Kula malah montek gak jong itu. Wong kula tadi iki nembe seneng sinau sara iki ya ikhlas. Niku 14 juz. Yo tak temno sampean lu mati saking gede iki kitab. Saking gede iki kitab. Jan temno dadi rek no. Saking ngono.
Lah itu begitu. Nah, saiki masalah rezeki, misalnya masalah rezeki. Awal besok, misalnya si A itu umurnya mau 50 tahun. Ya, si A itu umurnya mau 50 tahun. Apa besok tenang, 50 tahun si A itu mati. Kemudian, pas umur 48 tahun, si A itu kepengen suge, kepengen nabung. Dengan asumsi gue urip nanti 70 tahun, aku nak suwe, gak ngelelo anak buku. Aku saya kita ditabungan sambil lihat, dan aku umurku nanti 70 tahun, gak ngelelo anak. Tentu malaikat bagian ngintip umur 50 tahun. Ya goblok deh wong ini. Wong kawan mati 50 tahun kok nyiapno umur nganti 70. Padahal semua kegiatan dia, aktivitas dia demi umur 70 tahun. Padahal bagi pencatat malaikat mau. Ya goblok deh wong. Wong terbuang. Wong 50 tahun kok. Mereka demi 70. Nah itu bolak-balik. Hal yasnawil ladina ya lamuna wal ladina. Nah dari Ibn Ali Gusti. Wong roh mbera roh rapodo, wong roh mbera roh rapodo. Nangis. Karena kuncinya semua kesalahan itu roh mbera orang. Saya kira ini contohnya paling kelihatan. Tidak ada makanan yang enak sekali dan besar. Pasti kuncinya itu kamu makan enak, kan? Kamu tahu. Kamu tidak tahu kalau itu ada. Dan kuncinya kamu menganggap itu menjijikan atau bahaya adalah karena kamu tahu ada. Misalnya makanan enak sekali. Terus kita akan dani, itu ada rasanya. Pasti kamu langsung ingkar, tidak senang. Tapi kalau tidak tahu, senang. Jadi kuncinya senang, tidak senang adalah masalah tahu dan tidak. Jadi mbak-mbak semua yang enggak ibu-ibu, yang enggak enggak. Wah, ini mengandung kalori, mau digendut. Kok larang, semangat, gendut lah. Ya tetap kuncinya tahu dan tidak tahu menjadi senang dan tidak. Makanya si Dina Ali orang maksiat Tuhan. Maksiat itu mesti taruh pengiran. Kewong orang pengiran itu cek macam tu aneh. Mesti orang roh nopo. Pengiran. Podo wong nek mati makanan lahap. Iku mergo roh sisi bahayanya nopo. Makanya di Cina Ali nganggep ayat itu ayat yang paling prinsip mergo ya tabil lagi naya lamuna. Lagi naya. Cuma sebetulnya ya tabil lagi naya lamuna. Iku nganti syukur berapa yang mau ayat. Kekuncinya itu tahu dan begitu seterusnya. Terus niki kula kepengen jenengan itu mendekati ilmu hakikat. Ini gak usah kelas-kelasan, macam ini. Nah yang ketiga, contoh yang dipakai di Cina adalah yang paling ekstrim. Saya ini masyhur, ini disikayakan Imam Cina tapi kosong. Semua ahli sufi mengsikayakan. Di Cina Ali masyhur dawangnya. Ya Allah, saya ini gak suka mati kecil terus masuk surga. Aku rasa mengumpul mati cilik terus mulu dong. Meskipun itu aku udah usah pisah, mesti udah pilih rarong kena TikTok, berarti bikin nopo. Tapi saya tidak suka. Ya aku senang mati ya tuan yang ini. Jadi aku gak senang. Jadi ma'awat du'an amu tasnawi fa'at kulal jannah. Aku gak senang, gak mati jile termutu. Walakin hatta akhuro fa'ari farok bin mas. Aku tetap nganti tuan, terus kenal pangeran. Lain lewat ngaji ini sampaian masuk tua ya aku ya seroh sama dia tahu maksiat tahu keliru ya dia udah balik keliru dan sebagainya dia keliru so maksiat si orang maksiat tapi nopo keliru kalau dia dia terlalu semangat mau baca jamak terus itu orang maksiat tapi keliru akhirnya orang malah dosen di Islam sekarang ini dia ini kesemangat semangat dia orang maksiat tapi nopo keliru lagi itu lebih bahaya kalau Islam orang maksiat tapi nopo ya yo writing family sono ngi buat buat jamaah salat tinggi bari kudu iso di arah jamaah meneh siaro meneh akhir wong boten ben ngerti di kegiatan apa mo perkara repot iku yo ora mati ya tapi napa mana ketika Mu'adz bin Jabal ngimami maghrib surate kesuwen kata Nabi apa apat tanun anta ya Mu'adz kowe iku tukang fitnah aku mergo dadekno wong katenan jamaah mergo surate kesuwen. Mereka tidak Nabi ngendikan kena imami suwe-suwe makmum mengu ada yang banyak uru. Itu nak buat kesuwen. Berarti orang maksiat tapi nopo keliru. Jadi orang keliru, orang maksiat tapi ex. Nah, Sayyidina Ali itu sadar. Mpun nak bukti kulo keliru lah. Tapi gara-gara kulo tua orang jenengan ben rokok Allah. Sementara kulo roh nopo. Padahal tujuannya Allah gawe bumi ini dikane Allah Taala. Aku di sini dewi. Ben wong do kenal aku gawe wong. Pagi ya ikun, jurgo mau disana gawe bener. Lah tak jadi roh yang paling gampang itu apa wakbar. Misalnya ya tak contoh.
Rukin sholat. Neng catatan ini Rukin misalnya, gemukur gini. Neng catatan ini Rukin itu ahli suwargo. Rukin ahli suwargo, jalur fikir, misalnya kalau ada tulisan ya. Kan ya, orang berbuat suwargo kan sebagai macam-macam. Nah, juga jalur romo, orang alim, jalur alim, orang nabi, jalur nabi, orang wali, jalur wali. Rukin jalur romo. Dari jalur fikir, sabar. Dari Mustafa, jalur istiqomah ngaji. Memang jalur ngalim kan, wah, itu apa kita tak foto-foto kan malah malah rumah. Malah ini sampai keliru, kemudian tadi suarga lewat, wah, meniru Gus Bak, malah repot. Ya, rambut mau buat tiru, tapi ya, wah, itu kalau kita tak. Nah, itu misalnya sampai di situ, lih. Sampai ahli suarga. Selamban ibadah mengutuk wajin rokok. Ya Allah, ampun sampai pun rokok. Aku sampai pulang lebu. Dari malaikat yang rasa katan dari suarga. Kudok kan ada pun. Bila ini suarga kok wajin rokok. Kudok kan ada ahli suarga kok wajin rokok. Ya bergoda rokok. Makanya dari sisi nali. Suarga rokok itu rajin. Kue tenanan wajin rokok. Jangan-jangan di ahli suarga. Tenanan ini suarga jubulnya catat sambil. Wes ngene aja, sing karuan jelas ya pangeran niku. Nah Allah Akbar, la ilaha illallah wa Allahu Akbar. Cuma kono napa yo ra. Lung ibadah kok dadi barang ora. Lah ora ana ibadah ning salat ning rukun ya mau Allahu Akbar, Fatihah. Ora ana swarga. Napa? Apa wiridan ning Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa ittal rabbana lakal hamdu bil samawati wa milkul ardi wa milu ma tamin sayyin. Karena apa? Dalam sholat itu butuhnya hal-hal yang jelas. Jadi tidak boleh membicarakan sesuatu yang tidak. Nah, permainan mulai menggelisahkan karena Anda bodoh. Yaitu bermain dengan sesuatu yang tidak jelas. Jadi itu pas gue sujud. Sampai keluar pun rokok. Terus weling rokok. Jadi salah ambang barang sing orang. Loh, bagi Anda kan tidak jelas yang surga neraka. Padahal jelas sekali. Nah, Allah Akbar. Rabbana lakal hamdu bil samawati amil ul. Lah yang jelas itu saja harus kamu tenangi. Wong barang tak jelas kok, Bok. Kamu ada mung hakikat lu gak tahu terlintas aku swarga tan rokok lu barang gak. Mulane kula nak ndonga apa saja ndonga ya Allah. Iku jan kula paham sih dina. Mulane kula nak ngrabi di swarga nganti sak niki niku pelo. Di rokok ya pelo. Lu kok tak pikir ora jelas. Lah nak kula ngene Allah Akbar. La ilaha illallah fasih. Mergo ngomong barang sing disebut wal awalu wal akhiru wal zahir. Allah itu begitu. Lan akhirat suatu neraka disebut barang kok gak jelas. Jadi wong dosa salah kaprah demi suatu neraka do nganti nangis. Nah disebut Allah biasa-biasa. Wis kalah salah kaprah. Jadi ora inamal mu'minuna idza dzikra Allah wa jilat. Pertobatan ini sampean tak usah mangan mualih sitok paham ya jadi motor sentek pengarang sitok gak naik napa yang sebagai syariat ini nanti tangan juga atau SD nah ini belajar hakikat mulai tadi ini kalau sering ngomong ilmu hakikat di kelas nol besar nomor kecil nomor kelas satu coba napa pau ya pau pelan tapi udah mati sih mari rara pengen jadi kena lihat dulu atau memang mati gila kurus empat kenal. Ini penting kalau aturakan itu. Mulanya jauh ulama hakikat. Ketika anjing dan tengororo masa, itu sebutin. Yaumayaku muruh wal malaikatu sofa. La yatakal lamuna illa man adina lagu rahmanu wa kola. Itu kabir ulama hakikat tijma. Kurus sebut tijma. Maknanya ya, ketika wong ning ora-ora masyar, itu gak ono sing temu wit wani nglapatmu atasane. Yo swarga yo ora wani, yo berlindung kon neraka yo ora wani. Tapi wonten wonten ada kata-kata waqala swarga. Sing diomongno mok barang sing mesti bener wis. Kabeh ulama kaji kena diri, lapat sing mesti bener ya la ilaha illallah. Mergo gak resiko. Mergo nek muni Gusti kula lebokno swarga. Misalnya nggak malam kurang cangkemmu, nggak malam pas-pasan aja lo. Keliru, gue jadi keliru anak pangeran. Karena jenisnya jual beli, nah harganya ada seimbang, kan dianggap ngamang. Raimu, amal pas-pasan aja lo. Akhirnya kan alasannya, kan? Gusti lewat rahmatin jenengan, sing agung, sing gede, kulo sakit nunggu suatu. Dan pangeran kan ada takut. Berarti rahmatku itu sing gede, sing jelas. Orang nggak malam, gede, gusti.
Warga beramat tu jelas di, jelas ramai jenengan. Dah ikut suara. Ya daripada rumah debat-debat nonton di pengiran dia mesti kalah. Sebab orang tua saya itu semua nilai la ilah. Di mana ada apa kalimat yang mesti benar-benar ini namun la ilah. Ini disebut Abdul Makul tu ala wa nabi nami kofi la ilah. Tapi kesuwan di guru tahlil itu kalau kalimat ini entah daya energi ini itu kesuwan di guru nabok. Tidak berubah itu terkenal suwi yang guru. Tahlil jadi yang bahan ini. Wah suwi yang guru sama itu. Tentu saja kalau paling senang hati mengintip tahlil pulang. Jadi ya tahatannya lewat begitu pun terus masuk. Yang terus mendesak, kusbah. Jadi kalau kan bagian dulu. Kalau masih enam lama, nanti gigi sekolah bagian dulu pun. Yang kedua kalau nu mati. Padahal kalau nak dulu ya rasa senang. Tidak yang manus rokok bin rokok manus warga berwarga. Nah itu loh iya kan, paham ya sah. Jadi penting sekali kalau aturakan jenama. Kalau kalian ini mana ini, jadi nasi penjenggan terus wadon rokok itu kan, hingga nak kue jaluk terus itu berlebihan. Wong barang gak jelas pokok sama. Yang jelas adalah Allah Akbar. Kalau Allah Maha, Allah itu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sifatnya Allah Ar-Rahmanir. Ini ngoten waca terus mau jumur-jumur. Nah, soal kita sebagai basariyah karep suatu. Ini itu masalah-masalah saya. Iku aja yang sobat logika. Bener sih di nari, kita goblok. Jadi, wow. Kalau nanti cerita tentang mereka, ada seorang yang mulai kecil sampai tua atau maksiat penggawaannya Tuhan. Sama Allah dipanggil, dia pulang, kamu masuk surga. Ini kenapa Nabi Dawuh, kamu tidak akan masuk surga karena amal kamu. Maksudnya soalnya keberatan, nari wani ngamal kenangan, belum di suatu orang kerana kok. Di pulang ini ditanya, eh pulang kamu tahu kenapa anda masuk surga? Ya tahu Gusti, saya kan tidak pernah mati ya, hidup-hidup saya itu atas ya. Jika saya masuk apa? Pengenang tersinggung. Ya udah, seorang itu atas walang pulang tahun, umur walang pulang tahun, ya udah suatu, tapi mau walang pulang. Tahu, mau ngamal mau walang pulang. Mau manis sih, Gusti. Menurut berita dari suatu itu selama ada. Iya, bukan gowong yang meyakini di suatu karena rahmat, karena rahmat itu wabadi. Tapi tidak ngamalem kan mau orang pulau tahun itu, ini orang pulau tahun naik, cuma aku nggak. Gue terus di pulau ralat, tak nih di luar kau berapa ngamu, tak mati nopo. Aku cacing tersinggung. Aku cacing tersinggung. Eh malaikat itu bukan roh. Abid duit tuh, jadi dari bukan ibadah nopo. Ini nabi bilang nih. Ela uang mau ibadah tapi duit tuh, kau gak terkani pengen. Gue tambah ibadah dan yakin gue dan suara gue ibadah pintu lu kan organi rahmatin apa? Ini saya kenali yang rusak dunia gue wong ahli ibadah pintu aku disalah nora pantas mungkin orang lahir kok menurut wong alim sing nakal alimun mutahab di mereka nak wong abid nak wang aktif soleh, resikonya kan dinih keyakinan sih bisa kok bener. Padahal publik rawani nyalah nomor gocoro lahir kok. Nanti kalau suwon jadi kan lucu khusus teman-teman. Mari nak salah uang rawani nyalah. Paham ni? Mari nak salah uang rawani nabo nyalah. Di Ahmad bin Hanbal khusus uang. Tapi dia ni di waktu-waktu sini tak nol ramah soal. Jadi buatkan bau nak jangan kepoyan nabi atau salah malarit. Karena kena ulama dari ketika dan bah jadi dengan salah. Alhamdulillah kasih berbeda nabi. Ini penting kalau terangkan kita terus terus pun ngaji ni ko anut ilmu hakikat kita sesuatu. Kalau Imam Syukur mengatakan aku senang pangeran tu wajar. Aku butuh pangeran. Dengan aneh itu pangeran senang aku. Uang pangeran rasa jadi akhirnya sama nganggup pengirahan itu spesial. Ini disebut walai dikruwori. Gue yang pengirahan itu wajar. Tapi yang luar biasa adalah Allah yang alam malakut nyebut jeneng. Mana utang wali yang meletih. Saya tahu kapan saya disebut Allah. Saya tahu kapan saya disebut. Karena saya ini orang spesial. Saya rekan jahani. Mopok. Iya. Si wali ini sebenarnya mau jawab. Ya Allah kan jawab, Fadkuru ni Adkuru.
Nah, aku bersebut, mesti kita sebut. Aku mau nyebut Allah, mesti jenengku saya ini lagi disebut Allah. Jadi wali itu ya kadang ya, itu guyon. Jadi Pak Guru ini, aku kena ileng aku, aku ya. Jadi ngasih ini di pulau, nyambi berarti dijajahi. Betapa pentingnya hujah. Malah melihat kita ikut di sinari, maksudnya pun Sintinali meskipun sebagai orang itu dengan tanda kutip punya kesalahan tragedi Ali dan Muawiyah, tapi itu kesalahan itu para sahabat kita nakut, gak ikut komentar. Memang saat itu kondisinya sulit artinya ngeten gini contoh gampang. Sampai di bujo ke di pateni wong. Sing mateni Islam lah itu sampai pateni itu orang. Tetap sing mateni Islam lah tetap buat pateni. Mergo apa mateni bujo ini. Lah itu yang pakai disebut kita official, disebut kita bus. Niki rumahnya. Suatu saat sejarah itu hanya menulis. Wong Islam, wong Islam kepaten. Jadi ning dinggon perang bagi sing lakoni wajar. Tapi bagi sing nulis sejarah bingung dari Islam dan Islam kok. Nah, padahal yang mau sejarah itu sial. Sial itu saya binalin agak nyerang ya diserang. Banyak pas itu kondisi ini kacau banget. Kaya zaman PKI, kaya zaman macam-macam kan foto kelompok Islam, ada Bidwo, ada macam-macam foto perangi. Padahal yang diperangi ya GITI, macam-macam, kok PKP atas nama apa? Dia nafsu. Dia. Juga ada pengamat tako kolometer, Pak Bapak GITI kok tukaran. Gue beli itu pengamat kok gitu. Yang bener itu lagi GITI tukaran, itu kanan kekancane ngono wae. Jadi Ruben dan Mustafa zaman mondok kancana yang diutang-utangan duit, dia turun bareng, dia gantong. Nah, saya foto dua. Masyarakat nyebut dua beliau, ya, terus tukar. Nah, dari Ruben dan Mustafa ya, itu karan Mustafa ngono. Dari Ruben itu karan. Jadi Kiai perasaannya itu karan ke kancane ngono. Lah pengamat bingung Kiai. Kiai. Nah, pengamat kok bingung. Itu kali ke dokter, dokter. Dokter, waduh, buat adu konsep, itu yang bintu sehingga itu waduh bintu, ini macam waduh kancahan yang kuliah roh ini bisnis sehingga itu waduh roh karena kita termasuk kiai yang ratau dibantah kita terkenal kali mulai cilik, tapi dibantah kiai angkat aku aku yang bisnis yang macam aku aku roh bisnis, aku papat jadi sahabat itu ratu karan jadi kita tentu kiai di kiai tukaran, cara orang itu jadi yang lakon itu enjoy wae mereka ya kan kane ono ae kan kane mondok paling roh kelemane mati. Makanya sampean roh sak krusma masalah sinten iki ceritakan sisi-sisi ilmiah ini seperti prosesnya. Sayyidina Ali itu paling keberatan kalau orang Islam umumnya khususnya ulama itu enggak tahu hujjah, enggak tahu nopo. Karena yang bisa mengabadikan Islam di layar kiamat namun hujjah, hujjah itu argumentasi. Kul falillahi hujjatul ba'idah. Allah itu gada hujjah yang komplit, yang absolut, yang tidak bisa diganggu. Ini orang berat. Makuwe andalanam ibadah itu benyudu suaraku. Nah andalanam ibadah benyudu nawam suaraku. Kue keliru. Mereka nak ibadah buat gawe alatan nubu suaraku, nak ibadah morong-morong tahun, berarti suarga pantasnya walaupun yang enak orang nakal nakalnya walaupun puluh tahun berarti makin nakalnya tak mungkin kan walaupun nah makanya terus kalau ditanya Gus ada buku misalnya surga dan neraka itu udah ada karena bagaimanapun itu materi selamanya itu materi maka tidak ada itu memang masuk akal saya sendiri ketika ada orang tanya gitu aku malah tenang lah suarga dan neraka menampar neraka pun. Aku pecinta Tuhan, jadi aku raih kuat nak ono liane pengiran kok nopo. Tuhan itu sudah paling saya cintai. Jadi aku rasa menang pengiran kita ini apa gini di suatu gue ambil nopo. Cuma masalahnya, iroda tuwa, kehendak Allah menggendaki surga dan neraka. Nah ini penting. Jadi agar jenis suatu neraka rali dari jima. Bukan karena punya materi yang dari no abadi. Tapi karena irong abadi adalah kertane pangeran yang ingin mengabadikan surga dan tapi surga dan neraka sebagai makhluk itu tidak punya kekuatan untuk dia reaksinya perlu
nyulayani Quran, nyulayani hadis. Ya udah ada nyulayani hadis, pokoknya nak liane pangeran kudu sein halikun ilah. Wajah, tapi ada pangeran tetap rusak. Cuma ketika Allah menghendaki surga abadi ya jadi dan abadi roda tuwa nopo tuwa kan. Iroda. Makanya disebut khalidina fiha ma dama'a samawati wal ardu illa ma syaa'a rabbuk. Jadi abadi ini suatu dan roko bergantung masa apa? Terus ini di pulau tanya di khataman dan ini semacam tau siap dan jadi dengan ngaji tambah center ya. Kalau mau naik kelas, kalau mau naik paut, terus marah di TK. Jadi cukup lah terperanjin dengan di TK. TK mana tingkat pertama, TK anak-anak. Mungkin ngerti nih, selagi Quran itu gue wajah, gue tengah di hadis, gue tengah di ilmu hadis. Khawatir pulau itu jadi jasa, jadi biasa, biasa. Tapi nak sampai wajah nanggul ilmu hadis, itu tadi misalnya, Allah cerita, Allah itu memberi makan kamu. Misalnya, inna wajah luar rozaku dulu kuatin. Jadi wajah sampai teori ini, Abdul Qasim Al-Junid. Allah itu zat yang maringi rezeki ku. Kan ya wajar gitu, dino mangan, dino ngombe. Tapi ketika kamu beri satu sentuhan saja, padahal Allah tidak butuh kamu. Aneh, wong ora butuh kok ngekeh. Ini ngeke imangan buruh wajar, tapi butuh tenaga nih. Ngeke imangan buju wajar, tapi butuh koloni. Tapi nak ngeke imangan wong yang dalam rakan nancung cuma tak ada duit orang satu padahal kira butuh mengubah. Aneh gak? Aneh itu baru luar. Lah Allah ngeke imangan kue mulai itu, tanpa ada mata depannya bagi Allah. Itu menunjuk bahwa dengan satu dua tentuan ilmu hakikat, Anda akan mudah dekat Tuhan itu tadi. Mau terima untuk makan, tapi menjadi luar biasa karena Allah tidak butuh saya kok ngasih makan. Paham ya? Nah, gue itu berarti udah tau belajar ilmu hakikat. Terang lo tuh bingung. Kesuan gitu jadi ilmu syariat. Mana kadang bener dinya kulit perkara ini jadi apa? Paham juga. Kasih muni hakikat raro syariat malah pelindungan naik malah lucu. Gue bisa yang dimaki-maki dia. Gue sebuah jinan ngalimu sebelum langit, makomnya 20 tapi gue mau untuk hakikat. Yang dia sama orang-orang hakikat. Hakikat kalau dulu dawal hakikat. Dari alasan ini sering mimpi ketemu Nabi, ketemu macam-macam. Saya tak tahu ini Nabi, mesti sering mimpi ketemu aku tak. Mak aku buar apa sih? Amroh. Oh, ayah-ayah elang. Gak boleh, menurut tatanan dia. Orang itu gak boleh belajar hakikat sebelum saya. Gambarannya syariat itu kayak perahu, hakikat itu kayak mutiara, tarekat itu kayak laut. Dan akhirnya di perahu apa yang muncul? Sampai mati. Waduh, tapi kok syariat itu kayak kulit. Dan hakikat itu kayak ini. Ya, ini gedang pertama serasa sama kulit. Dapak nenggungnya panasan, saya tidak ada di sini kok. Nanti saya ini selamat tuh baru-baru apa? Kulit. Nah, jangan kalau dua pangan, dua. Tapi nak kulit itu pangan kita dirampok kok. Enak. Malah ini penting, jadi ilmu hakikat itu. Tapi itu nak sampai yakin syariat atau panjang anak salah. Jadi contoh yang kasus paling nyata masalah apa? Menurut syariat, uang naik mati itu ya udah. Terus saya coba. Kalau uang difonis suul khotimah, husnul khotimah, naik mati. Sekali keputusan suul khotimah, ya elek. Aku suul khotimah. Itu omongan syariat, tidak bisa. Tetap bisa. Misalnya Rukin mati elek. Elek mati pas main kartu. Tetap kok ini gue akhirat. Jadi pengirat tetap Allah. Ketika Allah ngeke isyafat Rukin itu. Apa naik akhirat terus pengirannya Allah. Apa makanya penting sama iman di syafaat. Mulai Rasulullah jauh. Tarik ngendikannya kaji Nabi. Nama lu naik mati. Tapi aku juga isyafat syafaat. Sebab apa? Terus sebabnya pengirat tetap pengirat. Yang akhirnya pengirat tetap Allah. Sehingga ketika mati Nabi datang rokok, mergo mati ini suul khotimah. Mati ini ora pati bener. Apal gak mati kafir. Tentu yang penting gak matu, wa matu, wa hum, kufar. Kaji Nabi tetap iso sungkem yang pengirat. Gusti. Masuk matem pun rokok. Yang ini ini rokok. Kaji Nabi fa akhir rusak. Aku sungkem yang pengirat. Allah tak puji-puji. Dengan pujian yang saya ikhlas aku raiso. Ya. Nabi yuk itu yang ngerti kan. Dengan puji wajian yang aku raiki yuk raiso. Ya raiso. Kalau itu kan tak tiru naik. Ayo Nabi yang dimahami dah, dengan tak kia buru-buru. Juara ini, coba. Sebagai alamani ya Robi, makanya ada ayat kata kalau buka makomam. Ini
Ibu kan Nabi terus sujud. Warung sujud suwi terus Allah ngendikan, "Ya Muhammad, irfa ra'sak wa sa'tuq." Mas saiki risiraman gak kowe jaluk opo tak turuti. Umat kula kan Nabi. Allah sing jutane kata-kata sing dateni neraka niku bihaqi jenengan arhamur rahimin. Kau jenengan boten nyekso nggih tetep pangeran lho jenengan Nabi oleh ngrayu kok. Itu makanya masyhur. Kayak jenengan kan Nabi orang nerang no orang terang no cara nih muji tapi ya untuk bocoran itu kan jadi sering terucut mau cerita mau jadi kan orang itu dia tetap pangeran status pangeran ini nanti tetap sengaja untuk cari itu terus aja nih aku akhirnya pak ulama nih gue bilang orang mati tak misalnya jangan rukun mati gak boleh sih udah minta deh kita ada dengar ya Robi ini nggak mau siksa wa anta boniun anak dia biji ujian ada siksa itu tetap pangeran itu masyur cuma aku wa anta boniun anak dia kan orang itu nggak termasuk konstitusi Tuhan, orang harus nopoje akhirnya disyafaati orang batu disyafaati kanjeng Nabi batu nyafaati malaikat batu nyafaati tiang-tiang ulama pun nyafaati ganten ini gue lucunya pangeran jawa ganten tiang mbak syafaatil malaika wa syafaatil nabi ini gue lapal hati malaikat wis nyafaati para nabi wis para sholat malaku dewe kok dulu Fa'aku dakub datan minarin soruku haman. Terus Allah jubuk. Jadi ini boleh ngomong yang harus parah. Sampai Nabi raro, mereka sudah bentuk menu. Malaikat ya raro, mereka sudah. Allah ngambil tak genggam kemampuan rokok yang jadi geni. Jadi geni terus dibuat yang nahlil khayat, terus jadi menu. Maksudnya jadi bukan barang itu terus. Jadi bukan barang itu. Kalau mau tujuh warga, biaya pengirannya aku. Nah, dari hadis syafaat itu sudah kelihatan bahwa teori syariat yang mengatakan nak wong mati itu akhir dari segalanya ternyata tidak juga. Ternyata di akhirat nanti ada napa? Ada napa? Sama. Kenapa ada ya? Karena memang Tuhan tetap Tuhan, tetap tidak birokratis nyepura mangono. Jadi ketika kita pesimis, kalau wong mati bunuh diri macam-macam, kita secara syariat ora oleh nyolati misalnya. Tapi ya oleh. Menyana tidak ngedikan yo nyakang dia. Enak didono. Beberapa hukumnya Nabi sing bias mengkulon gue ahli fikih. Nah, ana wong utange akeh, dalil rukin mati diutang. Maka di Nabi lucu, nah takoknya. Cung, rukin diutang tau orang. Gada ya Rasulullah pun. Aku ranyu lagi. Tapi, selalu ala sohidikun, ya sohabat, rukin sholati. Jadi, nanya Nabi, aku gak. Mana ini masyur, nah ana wong mati bunuh diri, atau wong diutang, atau wong duit salah. Itu sebaiknya, sebagian nyolati, sebaiknya tidak. Karena kalau Nabi kok ikut nyolati, jenenge Nabi gak ngregani wong sing dikemplang kuwi. Jadi Nabi itu kan yo nagine wong akeh. Utang sing wis gak, kan kabeh wong diutangi. Padahal dongane Nabi jadi konstitusinya malaikat. Eling nggih, dongane Nabi itu jadi konstitusinya malaikat. Malaikat semua itu di dalam perintah Kanjeng Nabi. Jadi dari Kanjeng Nabi ono wong utange akeh, kok Nabi dhewe ngeten. Allahu marhamdu wa fir lahu. Nabi kan kekasih pangeran, malaikat kan kudu tunduk. Kudu disepuro, mergo sing ndonga ora pisan. Padahal tadi Nabi yo duwe konstitusi, dosa iso disepuro kecuali hak. Jadi kan nanti kontradiksi di satu sisi kontradiksi Nabi kudu dituruti, yaitu marhamdu wa fir lahu. Di sisi yang lain aturan syariat utangnya harus. Makanya Nabi gak perlu nyolati. Lah tapi nak sohabat utawi wong biasa nyolati kan gak ada pengaruh we ngobot ya ta. Mereka ora perlu tunduk, tapi mereka ora perlu napa? Bandeng ning wis lagu dewa api tenang ae malaikat mesti ngomong gak nabi wae. Sing ngomong gak napa? Itu kata ahli-ahli syarah hadis kenapa nabi gak nyolati tapi nyuruh sohabat sholat. Karena kalau nabi yang nyolati nanti jadi konsti, jadi aturan. Ya, misalnya lu muncul, misalnya malaikat Nabi lah yang dungani, tetap ramah. Tuhan pengirang tersinggung ke Nabi, ya dungani Nabi ini segera orang mandi. Dan Nabi ya lucu, selalu ala sohid di Guntur, Guntur. Masyur ya. Ketika beliau Guntur, ada sahabat temannya itu, jadi saya Rasulullah, gua alaiya, utangnya kulau tanggung. Nabi balik, burunnya lah. Dan itu tersing ditiru, kaya-kaya jauh, nak dong mati. Nah, gak ada utang, ya, nak amrat di Ibru Aten, ya, di sahur kalian buat. Ibu apa dia gurul? Tapi dia muning, dia udah ngelamun tangi, pak. Lah ibu yang rapi, pak. Koplok. Dia muning, dia itu pusing. Pulau ni sering lepas dana aja dengan besok pulau. Pulau boleh nanti istiqlal. Boleh nanti. Kita ada salah lagi ayat.
Wis kok utange dereng jenak istiblok. Lah sing muni ngkil ora sing utak, ora ono pengaruh wis. Lho kan ngoten nang pengaruh wis, sing iso ngeblokno nggih sing mutani. Sing muni dua tergol iku. Mengalih keluar anggap pada dahaja biar diingatkan. Dia ni kewarisan nak ada utang di situ. Tapi nak istiqlal itu yang kita beri kita mengrame itu, mengrame itu mudi nama. Jadi ini penting kalau terang nolat. Mengkiri ayat ni kita wawas. Terus implementasi ini untuk prakteknya di wirisan sing kita ulangkan. Mesti kalau akhir-akhir ini dia merosot uang, merosot uang, merosot. Ini apa? Saya berkewajiban untuk menyusul bagian ilmu hakikat yang dikenakan. Kalau ngaji ini kan pun separuh. Jarang ulama mencukupi tak hakam gitu ya. Mungkin dia orang yang hakam, orang yang orang semacam-macam. Misalnya gini bijus gitu. 16. Kemudian kalau ada di umroh itu rukin merduk nawa ngajek. Alasannya, aku orang mesti melok hakam. Jadi waktu orang mesti ini kan orang-orang. Tapi yang jelas adalah Allah Ruham. Wal awalu, wal asilu, wal doliru. Jika uang itu nangis teronan rokok, jika lu itu nangis berkebeti pengiran rokok berpengiran jelas. Warga berpengiran jelas. Jelas pengiran mana pengiran fataku niya ulil albab. Kau berkhianat ngaku nak beli dua. Kalau rawan di Quran fataku naro ya ulil albab. Siapa nak fataku ni? Ya ulil albab. Kau berkhianat ngaku. Warga pengiran juga jelas timbang warga. Mulanya dia uang fataku uang lu yakin timbang fataku nak. Mereka Allah lakukan apa? Tapi kita-kita biasa mencari hati. Jangan-jangan merokok itu begini kok. Merokok itu harus di jemplomo. Itu dua emitor di jemplomo tahu. Samping di bumi. Di jemplomo tahu. Jadi di jemplomo kalau dua itu jemplomo itu emitor. Mesti orang mirip. Ini disebut Allah. Padahal itu seru Allah. Merokok itu makhluk. Merokok itu apa? Mana saya dinali ketika ditanya apa anjing ada uji mati kak aku sholat macam apa boleh wah ni aku nak tengok macam muka macam ni aku nunggu dia sama macam apa boleh aku sholat awal dia tak tahu om nak terima apa parah saya dinali jadi makom ini kuat tinggi mana disebut anak mati nabi ini wajib nampak kedua tapi riwayat ini benar anak dari hikmah macam tu kenal dia kau beli jurorah anak dari hikmah wa aliyun nabok. Bahkan di sini Ali wani kondok. Lautu sifal kotak mantap tu yakinan. Umpomo sumber ngaku wisro akhirat itu iman tu gak sampai. Paling ya biasa seperti sahabat. Kenapa ya? Ya paling pancet. Pengirannya tetap Allah di aneh dan suruh Allah. Ya ini udah dari kecil belajar deh. Jadi lautu sifal kotak mantap tu yakinan. Sumber itu buka kabeh di mantu yang sampai. Paling masih sama kan. Buahnya masih sama. Yang lainnya tetap siap. Urusannya kodoh. Mana kalau orang nanti tadi gitu, mau dengan ganti nabi, belum dijumpa dengan nabi, nabi tidak ada nabi itu dengan ini. Wa inna lanah digawaan sama antara buna kama nakul wa kau koma ya kulul kau itu. Wa inna lanah digawaan sama. Sebagian lihat wa antara ya Allah saya ini tidak akan rusak, tidak akan mengalami kerusakan lagi pengiran ini dengan pun lagi ini pengiran ini dengan pasti baik-baik. Ngomong pengalaman saya dengan jenengan sampai sekarang juga baik-baik. Saya itu pangeran bisa ngajak kue. Potensi Allah ngajak kue kan ada mulai sekarang. Ini kalau dari mana? Potensi Allah mengajak anda kan ada mulai sekarang. Kali jenengan saya ini ketika musuh di sikso ya ada ajak. Kali sampai saya ini loro mengi dan loro jidam ya ada ajak. Tapi ternyata hingga detik ini potensi ajak itu gak diberikan Tuhan. Berarti Allah kan arhamur rahimin karena potensi azab itu ada tapi nyatanya tidak ter. Tidak apa ter. Tapi kenapa Anda enggak takut azab itu? Padahal azab itu ya potensi apa? Lah potensi terjadi ini yang menjadikan kita harusnya kudu takwa terus yang pengiran. Takwa terus ning apa? Misalnya kamu minum air. Ini diarani surat takbar. Mestinya kamu tetap bayangkan kul araaitu in asbaha ma'ukum sama yatikum bimahim mah. Misalnya sampean sekarang sehat normal. Sampean tetap baru bayangkan kul araitu min ahlakan ya Allah wa mamma iya au fakimah. Aku kok saya sehat. Aku iso ngaji ning bidukan setiap saat ono gempa, ono tsunami, utawa ono bom nuklir.
potensi itu kan ada in ahlakan ya Allah wa mamma iya. Jadi wong kon bayangno potensi ada. Tanya kula aro iki dene iki. Amman hadzal ladzi wajidul lakum yanzurukum min rahmat. Misalnya amman hadzal ladzi yarzuqukum min hamdaka. Gat yang maringi rezeki kowe, setiap saat kan juga bisa menghentikan rezeki. Jadi aku misalnya kancanan di sampean, suatu saat itu kowe gedeng aku. Kowe seneng bojong sundul langit, suatu saat bojong gedeng kowe. Iku nganti bekatan tolak nopo ga. Mau sembuh gedeng iki jujur kowe seneng. Sama potensi itu ada. Bolak balik potensi itu garang hati. Yang jelas adalah of disebut al-dhohir. Disebut apa? Mane lewat kaidah ini, kalau berharap, saya tidak tiap hari ngomong gini, mungkin hanya sekali ini saja. Lewat kaidah ini, mungkin sampai manifati Allah berikutnya itu kan. Itu tadi, misalnya lewat ngaji ini tadi, Jawa Abdul Qasim Al-Junaidi, ketika sampai Allah maringi rezeki kue, terus jadi luar biasa. Allah orang butuh aku, kok ngekei rezeki. Itu kan menjadi luar. Kalau misalnya sama ketemu orang terminal, tak kenal berak butuh, bukan tidak juga aneh. Wong luar, nanti pembantu butuh tenaga, nanti ibu juga butuh melon, nanti karyawan dia butuh investasi. Tapi nanti uang yang berak butuh, perlu mau tenang. Tapi nak uang jaga pinter. Paham ya, terus kalau suwun, tak suwun-suwun. Terus kiri utama ngaji, udah di sibuk tawa, waman ahsanu minna wari, sibuk. Terus jadi trademark. Suat gelang udah di trademark. Kiri utama orang mu'min, udah di sibuk tawa. Ati ini, udah kafir, tak alutnya beda kok. Kenapa inna sholati, wanusuhi, wamah ya, ya mama, adillah, yobin. Mungkin pula maknanya, mungkin pula wawas pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal lattaqu ila al-'arsy syafi'a. Kul mujaba sirah Muhammad. Nggih. Dadi mongke nak maos langsung maos bismillah, badhe bismillah maca ayat iki. Ta'awudz teng ngendi mawon? Ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim teng ngendi? Iki kula terangno enten iki mung wonten nggih kuat. Iye kanca-kanca sing hafal Quran kula terangaken. Maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim iku disunnah nalikane maca Quran iku mutlak termasuk teng surat Baroah termasuk teng surat apa. Tapi nak bismillahirrahmanirrahim di surat Baroah tidak. Tapi ulama-ulama ahli tahqiq tenggene ilmu qiraat yang saya pelajari itu prakteknya tetap ditafsir. Ada ta'awudz yang tidak boleh tanpa bismillah. Qur'an malih. Ada ta'awud yang enggak boleh kalau tanpa bismillah. Misalnya tentang kawitan juz lawi, kawitan juz nopo. Karena nanti bahaya, misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim ilaihi maring setan. Ilaihi maring nopo? Daripada ono iham ilaihi rujuke ning setan, atau ora usah ta'awud. Makanya banyak ulama termasuk Ahmad Hambal berpendapat sebaiknya ta'awud itu tidak banter. Karena kalau banter kok pasono terkip sing potensi balik ning ngarep, kok balike teng napa? Setan. Balike teng budi. Nah ini saya termasuk ulama yang setuju ta'awud itu tidak usah banter. Kecuali kayak kok maca bismillah karena nanti ya terus bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillahirrahmanirrahim nanti yo masalah bariku nerangno setan. Daripada resiko kabeh. Banyak ulama yang berpendapat sebaiknya diri, sebaiknya tidak. Lah tidak banter ini yang kemudian ketika wong-wong Indonesia sholat di Mekah dianggap imamnya ramo sono apa? Bismillah. Terkorong. Nerangno nama di sekolah. Nerangno Mekah repot, nerangno Jawa. Pintu waku tak kuya, wajah kita kok sih pintu waku tak. Suara yang dibantang pintu-pintu pusing. Pertama sawang ane tako, tapi nanti barengi ilmu siji, ya ilmu kok aku udah juga bantah meneh, ya repot toh. Aneh. Jadi tak jani, nak bismillah termasuk fatihah. Ini ku wong wahabillah, aku raiso berkelir. Lu Quran keluaran Mekah Medina. Bismillahirrahmanirrahim, ini fatihah amun ditulis satu. Amun ditulis apa? Satu. Alhamdulillah Rabbil Alamin ditulis dua. Artinya wong sak Mekah Medina ngakoni khusus fatihah, bismillah ayatun minal. Fatihah mereka ditulis satu. Tak nanti ini sama nanti aku ini bidangku loh.
Mungkin nak semaan jadi jenengan tak pun. Tapi waras kulo no masalah per ayat ber. Kulo kuane Quran urang. Tapi selain yang Fatihah, Bismillah itu rano angka ini. Mergo ora termasuk ayat minnya. Dari Bismillahirrahmanirrahim tentu lura. Betul yang tentu disana satu. Kulua wawu afad baru apa? Tapi nak Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu. Dan itu nak teng awal Bismillah. Misalnya sampai rolem misalnya semaan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mbok ilahi kesane rujukane. Ilahi maring setan, ora kudu dibalekno ke ilmu ta, ilmu kiamat itu terserah. Perkara ya, perkara. Mangane kula niku nak nerangno kanca-kanca ngaji di sini, ngaji drama ini. Kok ora bali. Gus jarene tiyang wae iki kamu to. Tak jare iki. Jarene kuwi ora tau sinau wae tak jabe. Ah, kok terang ora paham, Pak. Boten mungkin, maksudnya tiang wahab bilang, boten wani, perkara ini bismillah tempatnya. Aku sekabim di duit. Dan itu Al-Quran keluaran mereka. Kalau di duit satu, ya bagian dari. Apalagi khusus Fatihah itu nasko kanjeng Nabi, hitung A. Ya. Tapi itu ayat, gelem-gelem, lebih-lebih. Ada semua, ada semua ini. Kita surah belum semakin kita, orang arah, udah-udah. Semua kawal unik juga beda. Tradisi Quran itu yang benar-benar benar-benar terus. Yang berarti menjual. Orang usahanya aneh. Orang-orang. Bukan nasain, mustaqim, terus jolim, dan menarik. Bukan, orang-orang. Aneh-aneh. Orang-orang. Dan dia, kita kan tuh hafal tradisi Quran di bangku ya, tau. Paham gitu. Terus, mungkin sama dia tahu, kira-kira mampu, mungkin gak resiko. Orang-orang setan yang ngantik, diri-diri, paham gitu. Paham gitu. Ya Allah, bila minasetonir, ini ulang tahun enak bismillah kan. Kecuali dengan surat Nawah. Surat Baru Amawan sebagian ulama berpendapat itu yang awal-awal saja. Tapi yang duri-duri ya enggak apa-apa. Tapi daripada taruh temanya apa, ya taruh yang ngarep di duri. Waduh orang macam apa. Tapi aku orang macam bilang, baru ayo raji wotor, sudah ayo parah-parah. Aku orang wotor bismillah, sebenarnya tak baru ayo. Nah, kalau yang rukun barang dikandai ini kan awalnya baru aja mau jadi bintang buat ini arah mereka ya ramoto. Jadi mengrasolan. Jadi orang masuk orang apa? Wong kulo nu sambil seneng Quran kulo nganti apa tulisan Quran sambil kulo nu di Quran mulai tahun sinten mawon masuk Quran cetakan saja. Tapi Quran Arab Saudi nak nulis aman ibu hamzah terus alif atai dia. Nah Quran ini kita nulis amanu alif tok pakai ngapik nih dulu deh misalnya kudu hilang tapi dirobikan Arab Saudi nulis kudu itu hamzah itu kayak isop cili mereka diarani hamzah wasol mulanya Arab Saudi nah angger alif rawatan hamzah isop cili isop nabo jadi nah hamzah wasol ditulis isop nabo itu pulau berburu alasannya nganti boleh kita pun tak kita orang nganti lari. Gule arahane kena opo ditulis isop cilik. Engko nak arahane hamzah tu mesti kadang ora hamzah wae. Tapi nak ta arahane isop cilik ora ana. Wong nelpon lah jendaya Arab Saudi sam. Itu berapa kan? Iku isop cilik ora kok hamzah hamzah tu mesti singkatane sil harus diwaca ulang. Itu beda loh ditulis hamzah tu mesti dengan dikatakan sil. Lu kalau nanti debat sampai wong ahli Quran tengah Arab. Kalau kamu katakan Hamzatul Wasli itu ciri utamanya kan Hamzah, kalau di depan tidak, ya kalau di tengah enggak. Itu juga enggak selalu benar, kok ide itu juga enggak selalu benar. Karena begini logikanya ya tadi. Dari zaman tak beda ini. Alhamdulillah, Hamzah. Ya wasol, karena kalau kita teruskan kulil hamdu, berarti Hamzahnya hilang. Kalau tajung dikatakan hamzah itu tidak bisa hilang karena ciri utama hamzah itu tidak hilang. Kalau bisa hilang itu namanya alif. Jadi jenenge enggak bisa terlepas tapi alif pun. Tapi nak buat arane alif ning timbang alif itu latak balal harokah. Lu atur cepat. Sampai ulama Arab itu saya tidak pernah ngira kalau orang di Asia Tenggara, orang Indonesia itu ada yang alif kan. Ya saya juga tidak pernah ngira kalau saya alif tapi masalah ini jelas kok ora jelas ya apa ngono. Itu memang polemiknya sampai sekarang.
kira asap itu polemiknya pasti di Hamzah. Mpun tak jamin. Misalnya kita baca kufuan ahad, kira lain baca kufuan ahad. Mesti di Hamzah, karena Hamzah itu tidak punya surah. Jadi huruf oportunis itu apa? Hamzah itu tidak punya surah. Sehingga huruf hijaiyah itu orang walu nikur. Orang sederhana itu itu nikur. Kalau Hamzah itu kasus. Hamzah itu apa? Lenggih, maksud Hamzah kasus. Misalnya asing moco Jakaria, Jakola Aliha, Jakaria, di akhir ya nganggu alif. Tapi kiroah lain, Jakaria pakai nama. Karena Hamzah memang tidak ada tulisannya, sehingga ya sudah jadi misteri lah yang milik dia. Mana kuat ulama Quran kata sepuluh yang ada kiroah. Ini pun ada ya Allah Hamzah. Mereka tak kuat mengidentifikasi Hamzah itu. Hamzah itu tidak ada tulisannya. Makanya kiroah misalnya Wat Alman Arsalna ini nuan nabi. Wat Alman Arsalna. Kau belakang beri sini atau wat al, walapat wat al. Ini aku nak nulis mesti ngeten wawu, sin, kau salib, wawu, sin, terus nabro, terus wak. Padahal secara naku tulisannya kan alif, atau hamzah wasol, sin, alif ngader, lan. Sama nak nader kan sa'alayak alu, su'alan, wa mas'ala tanpa huwa, sa'il, wa zakamah ulur, is'al. Berarti kan is, berarti kalau kepanjangan fa' Hasal, yeah, hasal hamzah hilang, alif hilang, hamzah hilang. Nah, ketika kamu baca pasal, itu tetap keliru. Buktinya Quran Allah salbani Israel, salum ayum didalika. Nah, berarti isal ni ku sebagian mengarah, namun ini orang isal tapi nama sal. Nah, berhubung misalnya Ibnu Katsir mau coba sal. Tulisan wasal kita kan bacanya wasal kita sebagai kiroahnya asin bacanya apa? Ibu nak nulis tetap wau, sin, nabro, lepoh. Sehingga ngekei ruang kiroah yang macam apa? Wasal. Kiroah yang macam apa? Tapi nak buat tulis ngaku model naku wau, alif, sin, terus alif meneh, lah. Jadi kiroah wasal kan enggak masuk. Mergo di sini, wasal. Nah, saya pun neliti gitu tuh sampai. Sampai rara juga, sampai rara juga. Ya tapi tetap dicukupi orang mungkin. Ngomong sama kok rara dicukupi pengiran. Pengiran itu dibeli juga tiba nyukupi gue. Alhamdulillah, kok itu turut itu. Nggak jelas potensi ini ngambil Islam. Dan waktu itu mati perdebatan. Makanya Arab Saudi pinter. Setiap Hamzah Wasol, jika itu tili. Jika itu apa? Setili itu bukan singkatan Hamzah Wasol, tapi sil. Bacalah terus. Maksudnya jangan terganggu. Diwaca apa? Wasal. Diwaca apa? Wasal. Tapi misalnya kira ahliya diwaca apa? Wasal. Tapi khusus wasal ini tidak usah alif. Tidak usah apa? Karena istimalnya is'al dan sal itu sama. Istimalnya is'al dan sal itu. Ini wawu. Misalnya begini sekali namanya sal bani. Oh iya. Misalnya sal hum ayyum jika. Aku paling aneh, sekarang arah sih nongol di bonus. Mengapa lah Quran yang mukbang? Boleh jeeling bapak. Bapak dia nanya mak bapak, si kangkang mukbang pun kau ingat. Lebih dulu apa tu Quran mulai kiri kok? Kasus gue malam malam bingung. Kalau bocah nak tertar kan kita lewat ini dia kiriwal akhir. Jadi ini bingung. Segala yasinan di orang tinggal di ingkana kalau gue bolak balik. Ingkana sila sila tawa di dalam beridam pemikir barang ini sing wae faida rum jamil latihan modern je faida rum kormi. Eh dan Quran lain, dan Quran sendiri ni. Misalnya cerita Nabi Adam, cuci wakula, cuci solu, fakula, fitma. Jadi macam macam. Jadi kira kira ini dua itu perkara ni. Santri ni siksa, no? Akhirnya keluar rian bapak cerita macam ni tak kuyu. Saya ni keluar dari kiai ngalami. Nadris diri atau bingung barengnya Pak Rono. Ternyata tantriku motornya mengkombinasi. Oh, itu ayat itu anak-anak dikombinasi. Ya, tapi seni ini jadi dia aja yang ngotong. Aduh, macam itu dia ya, itu jadi dia. Mana ngomong kosong, ngomong rata aku lali, ngomong kosong. Perkara ini misalnya dia ini ralali, lalu dilalek. Perkara ini ngomong. Nah, seperti ayat-ayat kombi. Kemudian dia mirip-mirip tenang. Mula wajar. Kulhu capa siro Muhammad lawkana di tegbir ono.
laukana ditegir ono iku ma'abu sertane Allah sopo alihatun biro-biro pengira kama yakulu nakoy oleh ngucap sopo wongan umpomo beserta Allah ono pengiran liyo asumsine kayak yang mereka kata idan nalikane ngono labdago yaktine ngulai sopo wongan utawa para pengiran iku ilajil arti maring Allah yang gue ini arat gue istabilan yang jalan api mata ini untuk jalan api merah. Saiki angen-angen umpama liyane pangeran ana pangeran liya mesti antara mereka berebut ning gone tinggal nah hasil mestine pangeran ke pangeran perang rasidho ngurusi kuwe kok pangerane tukaran berebut napa tahta ya berebut tinggal subhanarabbil wa suci Allah wa taala la mahluhur apa amma tani apa ya kulo nak kang padha ngucap sapa ngake uluan kelawan luhur kafir kan Allah taala itu Moro suci, songko yang didakwahkan mereka. Nah, ini semacam pulau. Kenapa saya wiridan subhanallah bihamdi adada khalqi. Itu sabi kumoto tasbih lagu maring Allah kuasa mawati bura-bura langit aku ingkang itu. Wal arjulan bumi wa manti inna lan garang singling langit laning. Pulau jenengan meskipun turu, meskipun saya enam dewe, rokoan, dengak-dengak, bengok-bengok. Hake kote kita tetap mocok. Tapi dengan ngaji niki macane tasbih jenengan ku amdan napa? Amdan sengaja. Ora apa perkara luwi-luwian itu. Wa in min shay'in nan ora ana te perkara apa wae. Illa yusabbihu kecuali hakikate maca tasbih bihamdihi lan muji Allah. Hakikate kabeh barang ning dunya ku hakikate maca tasbih. Tapi wala kila taqabuna tasbihne ora paham sira kabeh. Kuwi ora paham tasbih harum ing oleh maca tasbih ka. Terus ngaten iki contoh paling gampang ya. Sampai nak bar mangan terus segane mambu. Jadi bar go pangan enak luwiane sego bareng dino napa mam? Sego mambu go buah ning sampah. Tapi dari uget-uget dari set alhamdulillah itu makanan tek. Jadi artinya itu ketika itu gua agak sampah, ternyata cara set uget-uget ya alhamdulillah ini rezeki yang setnya dipangan titik-titiknya jadi tidak. Tangan rugen pernah ya mulia alhamdulillah. Di pangeran aku jadi menusuk gampang melete ngono. Oh yu mampu dipangan gak layak mari gak sehat. Dari ngomong sing adi medis lagi di. Gak siap dia semua iku mampu. Dibuat yang tambah. Dipangan set uget-uget. Dipangan titik-titiknya jadi tidak. Dipangan. Jadi atas suwe daging ayam ya kalau telah ewong. Macam-macam. Tapi kalau alibi jiwa ini sehat sih. Paling enak lah ada yang muka kita itu seorang orang tua yang berarti terima kasih pak. Waktu main apa? Karena dia juga penting. Jadi kafe yang buat jelas nih dunia itu kafe yang begini aja di video ya kafe macam apa? Cuma kamu tidak paham. Nah ini yang tidak paham ini penyakit yang harus kita hilangkan lewat ngaji kita ngilangi status tidak paham. Karena kalau bolak-balik masuk, ibadah itu indah. Karena mensifati barang yang indah. Ini itu apa? Saya mulai resah, mereka mulai membicarakan barang tidak. Itu saya harus dibebu nerokok, atau khawatir tidak melebu suaraku. Ya itu barang yang murah. Di sawah itu saya ahli suaraku. Tapi saya ahli, tapi anak itu ahli nerokok. Ya pantas, saya muji Allah tidak nyaman. Tapi saya tidak mau. Pantas saya, saya nyebut Allah tidak. Hal diri utama nyebut Allah ala rizikillahi tatma'indul ini nyebut kira nyaman berarti alaman lagi rokok nah, tak bis no benjelas benapa berkau pangeran meleh no tinggang itu jelas gampang untuk paling gampang yang jadi contoh ulama-ulama ini pulau bertamu tenggungin terus dikai duit 1 sewa dikai mangan dalam dino mesti kalau nifati rukin wabiah. Bahwa si api aneh rukin, aku tidak ikut orang atau sewu, jadi tidak imangan telung di. Dari itu yang ngerti, secara politik, secara sosial mungkin suatu saat rukin gedeng pulau kita tahu, suatu saat mungkin gedeng. Tapi potensi suatu saat rukin gedeng aku tidak menghalangi, aku saiki syukur tidak imangan telung. Lah kena apa, Allah yang puluhan tahun yang keimangan gue, yang gue eleng-eleng malah potensi suhu khotimah, malah kekelek seperti itu. Mereka gue cara berpikir suhu, anak rasa terlintas, jadi jadi alih rokok. Mengadil pulau, rasa terlintas jadi alih. Cuma penyuraki, ya tak sombong, ya jadi terlintas jadi ahli warko. Jadi kalau jadi kira, wah berarti orang semua alih rokok lah aku ambil tu.
orang ngono. Wong Abu Lahab mletene ngono ya muni ilahi la tulis Firdausi. Kan wis warga ora pantes dadi tapi jenengan aku salah paham tuh pantes neraka nggih mboten. Wala aku ala naril. Tapi dadi ibu jelas. Mas, kula niku di warga iki pancen mboten pantes. Tapi tetep mawon mboten kuat amlebu. Tapi to gak tau akhir. Itu sekolah jenengan. Itu sekolah pancen kata. Tapi tetep kata ampunane napa? Jenengan ada tulen rai pangeran pangeran. Dosa kula niku kata, tapi kata kan boten lucu to Gusti ampunane jenengan kalah ambek dosa kula. Dosa jenengan kalah. Jenengan iki pokso. Kan boten lucu to Gusti dosa kula ngalano ampunane. Di ampunane jenengan sing men. Warga, aku lawas mlebene ngono to jenengan swarga. Dene iki pancen. Kula akhirnya Abu Nawas paling tak kenang itu sebenarnya saat ini tidak dari Abu Nawas, dia sudah niru, sudah nopo. Dia itu masih ilmu hakikat saya itu kayak air putih bening yang dibelas yang kacanya bening. Jadi sehingga rokok sujud warok kotil komru watasya bahwa batasya kalal amru. Fakaan nama komrun walakut yaku wakaan nama kodakun walakum. Dibelas itu nak putih. Terus di sini banyu, seakan-akan air yang tanpa kaca atau seakan-akan kaca yang tanpa air. Nah, makom ilmu hakikat nih. Jadi makom orang kasus. Jadi soalnya hari ini kasus kulon kan jalan nusin gak wong awang wong bin. Nanti ciri utama wong para pangeran gak wong awang. Tapi di daftar orang-orang alim kulon itu melebu. Dia nggak tadi gue tadi dia kau wong awang tapi rawan. Naruhnya nawa masih. Jadi wah kalau pengenang ini diwarai di tol. Dan itu makanya tidak ada wali, tidak ada ulama, kecuali ya jiru nama jiru nasi. Perilakunya kalau umumnya menu di pisau uang yang biasa, di udoni. Ngomong di bulat balik di kita. Kerjaan di sini membeginan di udon ngeteng-ngeteng. Bintu. Kok rasu sah ini? Bintu aku jadi ulama oleh dua, di tua-tua malah jadi bintu. Maksudnya itu? Kuro hukum tertinggi itu Allah. Misalnya wong iku mau nisaku wong elek ora ana pengaruhe tersendiri keputusan Allah kuwi malah pintu ya iku pintu. Nah kuwi resah mbek keputusane wong berarti kene anggap wong iku penting mergo padarane elek jadi pikiran. Jadi pikiran nek Allah dalane kuwi elek ta. Iya iku mikir omongan iku. Mari kita bali wali iku. Mikir iya kok sih. Berarti pintu ini karo wong. Kita ini kan naif ya, kita bilang hukum tertinggi itu Allah, tapi pas tidak tani dong gue elek. Gue nganggep keputusan tertinggi Allah dipuji dong gue seneng, seakan-akan kayak wong apik kan. Tapi sadar tenang sama siat gue lah. Nah gue yakin keputusan tertinggi Allah, ya rasa resah, ya rasa seneng. Nah ono dong gue ngomong macem. Inil hukmu illa, lillah ya kusul haqqa wa huwa khairul. Terus ini jenis mojat tasbih. Mengenai kelas suwon, kue ojo mau terus gak paham. Walakin latah kabuna tetapi neura paham siro kafe tasbihahum ing tasbih kafe. Jadi waktu ngaji ini jinan GR guys, boy jenengan termasuk wa imin syaikin illa yusab dihu diham. Kita termasuk syek yang setiap saat mau jono kok tasbih. Senajan to kita ratau paham. Jadi panjen barang nampol dan pati ngelakon ibu dan pagi ini gua balik matur. Ya Allah pulau ini kalau kita wayu, kemudian dulu mungkin kita untuk angkal dan ibu. Jadi dulu nak bolak balik mandi, gusti gigi orang mandi. Jawab jawabannya, nah aku mandi dengan kue, tak ke cawe cawe. Cawe cawe dia perlindungan aku supaya orang tuh. Mana pulau sering ngomong, gus tuh orang alim lah, orang naik kiai udah bakal jadi kiai itu sendiri. Mereka umat urung siap, kiai ini uang semua naik. Ya, dan tu orang aku rasa lah aku ya siapa, aku yang mengalim tu dari kila, orang yang nyanyi aku, cuma umat dia tu mau sekolah di dia ini, kuwe ya, mengapa tinggi aku saat ini mual lagi, mualim lah orang lagi aku rasa gagal dari kila, malah kira gagal dari kila, sekarang masih mual, aku elak, dia elak, aku nanti darah ni kan aku saat ini mual, berarti kau ngalim pun dari kila, mau aku mengalim dari kila, mengalim pun dari dani, awak tak mau. Itu malah pintu bentelulah. Kita ini kan terjadi bodoh. Kalau saya orang LSM mungkin tertarik ngomongin ini. Orang-orang LSM kan tertarik. Bila kalau marginal.
Tapi orang naik dia rasa tinggi. Semalam mau kalau orang naik dia juga rasa tinggi. Berarti kan sama saja mengatakan dia ngalim kepengen jadi. Gua ngaku nih anak dia ini ngalim pengen jadi dari sini. Oh, boh, gua malah tinggal anak dia. Malah berarti kan nata pun juga elek. Pikiran mau. Berarti pikiran dia kan elek kan ngalimnya kepengen jadi. Orang tuh orang pengen ngalim pengen jadi dari awal. Anak orang ada di dia lah. Sementara kalau dari sini, akhirnya dia sadar, ya alhamdulillah nanti ngapain ya terus tobat. Jujur anak dia ya, nanti mikir ya keliru banyak. Lucu, pintu nih. Wong geremeng kok kata orang anak dia, ini ngalim lah. Orang jadi. Ya aku udah karo deh, ini aku orang anak dia. Berarti ngalim dia benda di. Yang aku sih anak dia, ini ngalim dia berita. Orang itu sahut kemarin duridan ya, oleh anak muda yang rasa dari kiai lah, aku tetap dari kiai duridan, emang kan nyapu bener. Jadi kadang kita ini naik lucu, kembali kau jambal besar kan. Maksudnya itu gimana ya? Adat yang salah kok masih terus menerus dilakukan. Wong kritis itu kan kesannya ganda. Mungkin siapa pun nggak kritis, cerdas bisa kritis. Jadi nak cerdas ya harus jawab apa ini, cerdas tapi kadang ini kita ini lucu, ngasih menusul ironi. Mau cerdas, ikannya takok. Gimana ini Islam itu gak adil, gak ada kesamaan gender. Masa lagi siapa kurang lari sama banyak ada lagi. Padahal sekarang zaman iman, iman. Ya nak takok, mau cerdas. Dia jawab diri, wong gue harus menamakan diri, wong pinter. Mau cerdas, ikannya takok. Maksudnya, cara saya itu sama. Cara gue, orang cara Islam, cara gue, orang-orang. Saya itu umum, orang cara gue. Tapi tak tulis corok. Wah, ini sih gua dari mod. Bingung, bingung. Saya pula nak jual bingung. Gua tetap, gua tetap. Nah, ini pentingnya hujah. Jadi selalu Allah nggak lama tinggal di nempo hujah. Jualan tak jual arti mingko ini jelas ya hujah. Ini gua termasuk hujah yang gua dimana. Semua gua cara gua tidak apa-apa. Kau boleh mulang harus bener pun. Tapi kau salam kan apa sebagai musuh? Dia bilang kata nak salam keluar kata. Tapi pulau luen terutak nak mulang mikir. Jadi kau bukan berdiri bersalam. Ini di pulau bagaimana dia? Kau pikir? Kau bukan ada istighfar. Nah contoh kau kita sadar mulang kau kita salah kata mikir. Tapi ramah di tapak dan ada salah itu. Di bumi ini kan nak manusia benar benar kau. Tapi ramah di tapak. Awal kau kan mau semacam ini terbit-bit, mana dia keliru, pak mana? Kau kan kaki yang salah nanti orang tapi nak talai cici-cici kan paling dengan satu kolam besar tulis. Dan enak terkenal ngalim nak talai kan biarin satu kolam. Karena orang ngalim jadi besu. Sambil pulau terangkan itu, sambil bukti yakin nak apapun dari jenengan, harus termasuk macam apa? Wahin bin Shayin illa istabiku. Ini yang bisa nyata nanti pulau alami. Pulau nanti di dalam posisi yang khusus. Kalau aku jenengan pemuji-muji yang sering dalam. Ketika pengiraan masih ada yang ingin ketika pengiraan apa? Jalil dino, mateni uang, maling, nyopet. Karena sama laku-laku yang jalan itu apa-apa? Jagungannya perapanan. Itu tim sar paling efektif di Indonesia. Kalau uang mengejir kabin, ngaji kabin, ada kecelakaan tim ulung. Kalau uang di dalam, ada yang kesasar tim jawab semua. Jadi gue ngaji di dalam itu baru kaya kalau suruh jalan-jalan, minta kok di soji, tak kok di jalan-jalan. Nah tapi buat nampak ini nanti saya kira amat lagi. Tapi tahu memberi kontribusi di dona alamat nengke. Dan itu anak khatib mandala ala kairin bahwa kapal ini. Jadi artinya apa? Semua desain Tuhan itu indah. Yang kita lakukan pengirahan manusia tunggal ini sama mas. Kali kiai waktu berjatuh, oh cukup dunia, bumi-bumi mergawe jenis ini untuk dunia. Tapi sing tuan kiai salam template malu, barangnya tukang ujian dari jadi mau ngejunya orang. Itu kan mau ngecek dari hotel. Aku baru kayak mau ngecek. Anak yang suami kiai dalam. Sinti kubertin ini malah dari anak Allah. Ya juga begitu. Sebenarnya itu semuanya ada unsur tak. Semuanya ada unsur nama. Tapi wala jillah tahto guna. Mana pulau sering cipat di kursi pulau. Anak pulau ini ada pilih boros. Itu wala mau. Cuaca buat nanti pangan. Bisa di tubuh. Ini kurang boros. Sekarang saya rasa kuih, saya rasa kulit. Saya perlu rasa senang, harus itu kuih, terhati-hati.
dia sudah banyak sini seborong, baru dia cari dia tidak nanti sembirong. Bakul yo dong, oh semua sembilan dia itu borong. Tadi, tadi orang tanggal lo biasa, itu yang kalulannya Allah. Jadi nak anak tu borong, dia cakap no pasai bakul ni alhamdulillah. Jadi gue rai. Kalau nanti cerita cerita ni dia itu bukan malah kesulitan bermana dibanding di rumah sakit. Tapi berat rumah sakit itu sih bukan kecelakaan. Di rumah sakit semua lebih. Iku jarak tu yang udah dia bermana dibanding. Udah akhir akhir ini orang ngomong kecelakaan lebih gitu. Maju. Mata yang ngomong. Jadi mobil tabrakan macam-macam bersihnya. Nah, pas pengen pangeran ra kreatif terang. Wis kabeh anggape maca. Wis. Terus iso mbok protes soe sing digedingi pangeran, Mak. Itu memang kita kudu protes. Kok Allah nutup kita geding. Tapi selagi cek murni liyane masih ya hukum sosial mesti kejadiane. Mesti kejadiane. Ngoten. Kadang-kadang kalau nak kalau buku mebi je, kita perlu tenang. Kita perlu tenang direktur itu urusan itu. Dan gitu misalnya sekolah luar biasa, TVC, uang bintek, uang muka, uang kopo. Suatu saat yang pendaftar bintek, tapi uang kopo bintek. Tapi uang bintek kok bintek. Akhirnya pemasukan ni. Dari kegiatan ya dia, sesuai yang terdaftar. Orang kaya aku. Ya bodoh aku kayak kepengen wong Jawa kok. Mustazena ngantul kulo wis kok kayak pengen aku bae. No iki wae alam iki wae pengen. Ada bentoro carane melabi ya tentara. Pengen ane yo sembah dari jadi subhanallah wa biham ya tetekol dihi wa ridona dihi wa jinata arsyem teta. Ini wa in sayyid illa yusabbihu bihamdi tapi wala illa taqabuna. Saya ora tau paham. Ya, sing ora paham iki lho ilang. Ya ora paham ku banyak. Nek tak warai dite-dite ya contone ngoten. Nah, ana ngro sing rekan nemen-nemen iso wae sale ya guru ki ayo jamu. Sang bae latihan do umo. Latihan do umo. Latihan. Walakin la taqwa guna tetapi ini orang paham sira kabeh tasbih hakum ing olae modal tasbih man bisa mawati wa man bisa. Ilan tasbih kuwi. Inna wa ta'ala wa ta'ala iku kana ana sapa wa haliman sing akeh. Aris iki kuwi namane aris. Aris iku wong sing ndak sing roh salahe tapi ngembarno sing aris. Dadi yen persoalan kita iku salah tapi diberi tenggat waktu untuk lebih baik. Wa furan tur akeh mulane. Subhanallah wa bihamdihi ya ta'ala qalbihi wa ridha alamihi wa sina ta'rifihi wa nadha ni'mati. Subhanallah wa bihamdihi ya ta'ala qalbihi wa ridha alamihi wa sina ta'rifihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa tadabbara kalimatihi.